Hai, welcome back to my channel, saya Sian Tici. Dan selamat datang yang baru menemukan channel gue. Kita mau nonton Putri Aryani, so with no video do, I think let's jump. Dia akan bawakan lagu India cuy, Kabhi Kusbi Kabhi Gham. Ini lagu legend sih, lagu India. So, kita langsung jump ya, with no video do, let's jump. Oke, let's see. Kabhi Kusbi Kabhi Gham. Anjir, cengkoknya bisa dapat seperti itu. Eh, kalian kalau mau nonton gak berisik, nonton di channelnya Putri Aryani. Ini ada di dalam channelnya dia loh. Di sini pasti gue rame ngoceh mulu. Seneng gue kalau dia sambil main piano. Oh. Anjir, keren banget. Ini rame banget nih. Dia kayaknya dikasih lagu apa aja tuh bisa aja ya. Ini orang lintas genre orang ini nih. Asik. Ini orang emang gak boleh nyanyi lagu apa aja, lagu apa aja pasti enak dimakan sama dia. Gokil. Kayak tadi orang India beneran ikut joget. Wah, ini keren cuy. Bener-bener effortless. Dia nyanyi itu effortless. Oh my god, ya, gue suggest kalian kalau mau menikmati Putri, nonton di channelnya, jangan di sini ya. Duh, nonton di channelnya dia. Kalian bisa bener-bener menikmati lagu. Gue abis ini mau nonton lagi sih. This is good. This is way too good. Benar-benar way too good this is. Gue nggak tahu nih aransemennya. Gue pernah dengar cuma nggak pernah sebegitu dengar. Tahu sih lagu ini pernah sekelebat gitu aja. Gue harus denger versi aslinya sih habis ini. Bener-bener dengerin maksudnya. Tapi menurut gue this is good. Nah ini. Wanjir. Wah. Everyone happy. Wow, this is good. Dia bisa selalu suara yang let's go, she said. Okay, let's go. Bahaya. Subuh, subuh, cari, no, mene,
pertama lagu ini cengkoknya beda. Kedua bahasanya, gue gak tahu sih yang orang India banget pasti tahu nih. Dia bagus nggak pronunciation-nya? Karena menurut gue, walaupun ada teks berbahasa alfabetnya gitu kan, tetap susah loh. Tetap susah. Bahasa India ini susah menurut gue. Salah satu bahasa yang tersusah. Nice. Aduh, jelek banget. Oh my god. Gila ya. Bersih lo dimakan lagu ini. This is good. This is good. Lihat bagaimana Putri juga enjoy membawakan lagu ini sampai pundaknya tuh ikut naik turun. Yeah, that's good. Let's go, Putri. Do you see the crowd? Itu crowdnya juga banyak cuy. Ini nggak tahu tempatnya di mana, tapi tadi crowdnya tempatnya luas nih. Walaupun di Malaysia, gue tetap bangga dan ada Putri bisa menghibur orang di sana. Even though Malaysia dekat sama kita tetangga, tapi damn. Way to go, Putri. Let's go. Lu denger gak tuh tiny voice-nya yang suara kecilnya itu dia bisa dapat loh. Let's go. Kabikus bika bika. Let's go. Lihat gimana orang-orang mengapresiat lagu ini ya. Everyone was dancing. Tadi banyak orang Indianya juga tadi. Was everyone happy? Kabikus vika vika. Oh, ini kayaknya banyak Indianya ya. Di Malaysia juga banyak orang India soalnya ya. Di Malaysia setahu gue banyak orang India. And everyone kayak tahu dia akan nyanyikan lagu ini, mungkin datang semua. Wow. Kabikushi.
ya kabikuk, kabikusbi dari kabikushi, gue nyebut itunya aja belepotan. Putri manage untuk menyanyikan itu sampai akhir. Well done, that was great. Ih, happy banget bisa lihat Putri lagi di luar sana. Dan I hope masyarakat Indonesia masih support Putri ya. Mudah-mudahan masih banyak yang support Putri. Karena gue masih ingat bagaimana dia berada di American Got Talent tuh benar-benar, bahkan Pak Presiden juga ikut andil kan, ikut berperan untuk mendukung Putri itu. Itu benar-benar luar biasa tahunnya Putri waktu itu. Dan mudah-mudahan sekarang juga menjadi tahunnya Putri lagi. Well, I think that's it. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Saya siap buat lo semua. It's a wrap. Bungkus.